Assalamualaikum football lovers, momen-momen lucu dalam sepak bola yang unik, keras adu jotos, sedih gembira, balas dendam dan aneh ada di sini. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya biar tidak ketinggalan video terbaru serta share ya. Baiklah, kita mulai dari aksi Neymar yang berujung dia di kartu merah wasit. Sepertinya guys, dia kurang kontrol emosinya. O Neymar que acabou de tomar cartão amarelo agora. Deu encontrão ali no Campos. Kalau yang ini memang betul-betul emosi guys, sampai bola pun ditendang ke arah pemain lawan. Waduh-waduh, tidak sportif ya pemain Argentina ini. Yang ini jangan ditiru ya. Memandang remeh lawan, sok merasa tinggi. Ingat om, di atas langit masih ada langit. Mungkin belum dapat lawan sebanding ya. Kalau yang satu ini mungkin terasa aneh. Biasanya berantem dengan lawan, ini malah berantem sama kawan. Mau lihat Ronaldo marah nih videonya. Bola sama kaki lawan sama saja dilihat. Mungkin Ronaldo kesal banget sama nih orang ya. Lu yang jatuh, gue yang kena kartu merah yang salah wasit. Atau gue lagi apes saja ya. Sempurna deh hari gua. Beginilah naluri seorang striker, biar sudah offside masih mau cetak gol. Bukannya dapat gol malah dapat kartu merah. Wah wah wah. Ini lihat, kalau Rooney sudah kesel, tendangan kungfunya keluar. Had a word with Wayne Rooney and showed him a reduced attendance. Yang tendang siapa, yang sakit siapa, aneh-aneh saja kelakuannya. Tuh lihat pelatih ini pada senyum-senyum pahit. Teman tim saja kesal dengan diving move. Yang ini rada aneh lagi guys, main bola pakai narik-narik baju segala, tambah lagi main pukul. Waduh, kayak anak kecil main bola ya. Kalau senang habis cetak gol ya kayak gini deh selebrasinya, lupa waktu jadinya. Coba lihat ekspresi Ronaldinho setelah diganjar kartu merah sama wasit, padahal wasitnya salah kasih kartu. Waduh waduh, ada-ada saja. That sure looked red to me. Sorry ya om. Kalau pemain bintang merasa paling gitu deh ya, kayak gini jadinya pada rebutan penalti, bikin malu saja, betul tidak? Coba lihat Neymar dan Cavani pada kebelet mau nendang penalti. Om-om ya striker, kalau mau cetak gol ya usaha dong. Rasain dah gol kan, coba gue yang nendang ya, belum tentu gol juga sih. Opor dong sini, gue lagi kosong nih. Hei Lunda, lihat ya, gue minta bolanya. Terserah gue lah mau opor atau ndak. Salah opor dong bolanya, lihat tuh Mane marah, lu mau makan sendiri tuh bola. Lu manajer bilang dong sama salah opor tuh bola sama gue. Bodoh amat gue sama lu Mane. Le joueur de l'Athletic Bilbao, c'est pas terminé. La frappe elle est contrée. Allez, faut y aller. Oui. Kalau abis cetak gol begini deh selebrasinya, ngajak perang tim lawan, ngerayain rame-rame segala. Tapi lihat ya, apa balasan tim lawan guys, pasti kena mental. Begini cara lawan merayakan gol, balasannya mantap punya. Kayak satu peleton tentara hormat keliling lapangan, keren balas dendamnya.
Jangan kayak Podolski ya, menganggap remeh lawan. Coba lihat balasan Nuri Sahin ke Podolski. Kena mental dia. Itu namanya pagar makan tanaman. Salah. Maksudnya senjata makan tuan ya. Boy, rasain lu, kata kiper ya. Mungkin. Oke guys, cukup sampai di sini dulu ya. Jangan lupa selalu jaga sopan santun dalam ketawa ya. Maksudnya tetap kontrol emosi jiwa. Bukan maksudnya sampai ketemu di video berikutnya, oke. Assalamualaikum.